Yo guys, balik lagi ke channel Bas Clemens, masih dengan Magic Chess ya, akhirnya Grandmaster juga ya. Kalian gimana guys, udah siap belum? 2 hari lagi tanggal 24 Magic Chess akan rilis ya secara bersamaan untuk semua akun guys. Jadi kalau kalian yang belum bisa mainin sampai sekarang, bersabar aja, karena 2 hari lagi pasti kalian udah bisa mainin gamenya. Kita langsung masuk ke dalam gamenya. Kita hari ini menggunakan combo apa? Ya seperti biasa, gue kalau bikin video itu gue belum tahu gue mau main combo apa ya. Kita lihat aja. Karena menurut gue di sini Magic Chess itu nggak terlalu penting sinerginya apa ya. Soalnya sinergi itu bisa kayak diubah-ubah, mau 3 weapon master, mau 6 weapon master ya. Terus bisa dicampurnya sama abyss ya. Pokoknya kalau fisikal gitu-gitu aja guys, campurnya sama abyss ya. Terus mau dicampur 3 marksman boleh, mau dicampurin 3 mau dicampurin 2 cyborg boleh. Jadi kayak kombinasinya sih banyak banget sebenarnya ya. Dan kalau ditanya paling kuat yang mana ya, hoki-hokian aja guys, kalian dapetin 3 bintang duluan yang mana. Karena hero 3 bintang ini menurut gua di Magic Chess itu OP banget ya. Kita pilih yang tengah aja ya guys ya. Walaupun ini kayak mungkin kalian, bagi kalian belum ada yang tahu ya ini gunanya apa sih, milih-milih apa sih ini bang ya. Itu cuma kayak hoki-hokian aja ya. Jadi pas dia kalian buka paketnya itu, hero kalian tuh apa gitu ya. Wah, ininya kita kayak mau dikasih main assassin nih guys ya. Main assassin, terus kita pakai Lancelot. Wih, nggak enough goldnya guys, gimana guys? Pakai 2 hero aja deh awal-awal. Ini kayak gue pengen tantangannya gini guys ya, kayaknya ya. Menggunakan 2 hero, menggunakan hero rekomendasi aja ya untuk mainin game Magic Chess ini. Jadi gue nggak perlu mikir, gue tinggal pakai rekomendasiin menang atau enggak gitu ntar. Kita ambil Rafaela, kita trigger pakai Hanabi. No kan, mantep ini guys. Kita ambil Swift Boots. Jadi Hayabusanya udah bisa ulti guys ya, dikomboin pakai Hanabi. Kita langsung lihat aja. Recommend line up. Kita pakai apa nih? 6 Dragon Altar, 6 Weapon, 6 Assassins, 2 Touchman, 2 Cyborg atau 4 Empires. Pakai yang mana nih guys? Pakai 6 Assassin, Guardian sama Elf deh. Oke nih, kita tinggal ikutin rekomendasi aja nih, nggak perlu banyak cincong kita guys ya. Kalau gini kita dapetin Scarlet Shadow nggak sih? Tapi kayaknya nggak bisa ngikutin deh guys, dia nggak ngerti kombonya Hayabusa tuh harus ada Scarlet Shadow guys. Lah, kok kosong gini gue punya? Kenapa? Gue lock ya? Ya ampun bos. Kita masukin ke sini aja deh 2 nih. Ah, halo. Kayaknya gue melakukan kesalahan di awal-awal ya, jadi aneh nih guys. Hayabusa bintang 2. Wadih, padahal tuh tadi kalau gue udah ambil Lancelot bebas perkara aja langsung jir. Argus ya, ulti Shadow Kiru. Mati semuanya guys. Hayabusa level 2 di awal. Nih kalau Hayabusanya bisa level 3 ya, ini juga kayak dia bakal sakit banget sih. Gue tuh pengennya tuh ada 6 assassin ya, terus dia ada ini guys, ada apa namanya, ada si apa namanya Rafaela juga guys, tapi dia nggak ada pilihannya ya. Yang ada ininya, yang ada siapa, Alucardnya segala macam gitu. Saber kita ambil, Akai kita pakai apa nih? Sabernya belum juga, Akainya belum juga. Ya udah gini aja dulu guys. Pokoknya ini benar-benar kayak ngandalin Hayabusanya dulu guys ya, awal-awal nih. Karena dari tadi belum dapetin ini juga nih, combo assassinnya belum keluar juga nih. Waduh, dia udah 5 orang, bintang 2 nya 2 biji guys. Ini kayaknya bakal buyar nih gua nih. Buyar. Langsung ulti bos, matiin semua bos. Wah, Hayabusa tuh strong bos. Hanabinya juga pukulannya tuh mantul-mantul guys ya. Kalau misalkan dia udah ketemu sama Hayabusa, pasangannya tuh udah paling GG banget guys. Ayo ulti. Wah gila, 4 lawan 5. Oke guys ya, Hayabusa nih awal-awal kuat banget nih. Semoga kita bisa mendapatkan fate box yang kita inginkan. Apakah mau assassin? Apakah mau apa nih ya yang enak nih ya? Kayaknya WON enak nih. WON aja lah. Lu jangan diambil WON ya, anjing. Ambil apa nih gua guys? Ambil Gatot aja lah. Gatotnya buat apa? Buat kita jual ya, biar nambah gold. Hayabusa diambil, ini ambil, ini nambahin slot ya. Hayabusanya kita pakai lagi aja bos ya, Hayabusanya 2.
kita lihat ya di sini ya, ada yang pakai magic. Oh, ini pakai magic, guys, si Cus. Kalau misalkan pakai magic berarti kita harus pakai Monastery of Light ya. Kalau nggak pakai Monastery of Light ntar kita bisa rata. Tapi Monastery of Light itu hero-nya itu cuma ada apa tuh, Granger, Alucard sama Rafaela ya guys ya. Berarti kita harus korbanin satu nih guys. Rafaela sama apa ya, ambil ya? Sama Granger aja kali ya. Wah, gila. Ini kayak ntar bakal nilai sempurna lagi nih kalau misalkan main kayak gini ya. Giginya bintang 2, dapat Karina juga. Ayo, 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 ayo. Waduh, 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 Lancelot nih guys. Gimana nih guys? Bingung tuh aku tuh. Kita buang apa nih? Buang apa nih? Belum ada yang bisa dibuang ya? Kita tinggal masukin. Ini kita harus ambil Empire seharusnya ya.
Lancelot 10.000. Sebetulnya nggak gede-gede banget ya kalau dibandingin sama kayak misalkan kalian menggunakan Moskov atau menggunakan Cloud ya, jadi tumpuan utama kalian gitu ya. Itu sebetulnya nggak sakit-sakit banget sih sejujurnya. Wah, ada Odet nih. Ada Odet nih, tapi kayaknya gue mau masukin ke dia deh. Biar Selena-nya bintang 3. Setuju kan? Terus kita masukin ke Karina-nya punya ke sini. Oke, Selena sudah in the hoi ini guys. Kita naikin satu slot lagi buat masukin Odette sepertinya. Tapi nggak tahu ya, kayaknya bakal susah juga sih. Kita lihat damage-nya gede mana. Hayabusa dan juga Selena nih udah mulai gede-gede damage-nya ya. Dan inilah yang gue bilang kenapa pentingnya bintang 3 di game ini guys ya. Karena gimana ya, menurut gue tanpa adanya bintang 3 walaupun combo kalian jadi itu kalian gak bakal bisa bertahan. Beda kayak CSTD ya, CSTD itu mungkin kalian bisa nahan karena kalian lawannya itu adalah musuh nyerang ya. Kalau ini tuh dihadepin ya, kayak main catur gitu, dihadep-hadepan. Kalau dihadep-hadepan tuh susah kalian menangnya. Gue langsung masukin aja deh si ini nih, Odette nih, biar kita dapat 4 Empire. Gue baru tahu nih Empire 1, 2. Oh, Gushion itu Empire juga ternyata ya. Gue salah sih ini ya, naikin level sekarang tuh salah. Kenapa? Karena tadi gue pikir udah lawan musuh ya. Ternyata kita lawan banteng guys. Kalau lawan banteng ini sebenarnya kalian gak usah naikin level, sayang. Mendingan kalian tabung buat interest kalian guys. Kita lihat di sini ya, apakah akan semudah itu membunuh banteng ini guys. Ya, 9-0. Begitu saja, kita bisa clone hero, kita bisa get elf energy aja, dan kayaknya Berserker Fury di sini akan menjadi pilihan yang baik sekali. Berserker Fury nih ya, kayaknya gue bakal ganti deh. Ini Berserker Fury, terus ini diganti ke sini, Blade Armor, terus Selena-nya kita masukin darah banyak. Mantap. Sudah nih, mestinya sih menang ya, mestinya menang. Kita udah nggak punya klon lagi kan, udah nggak punya klon ya, udah semuanya kita udah pakai skillnya. Ini semi magic nih guys ya, tapi kayaknya dia bukan full magic soalnya nggak ada aura-aura birunya guys. Kalau kita lawan tim magic itu biasa ada aura-aura birunya. Dan dia Moskov nih ya yang menyulitkan nih kayaknya, tapi Moskov kayaknya nggak mungkin bisa lawan segini banyak juga. Wow, dikeroyok bos, ulti, mampus kamu ya, mati. Bam, sisa 3 darahnya guys ya. Pokoknya semakin banyak level 3 yang tersisa di arena ya, itu akan ngurangin darah musuhnya tuh jauh lebih cepat guys. Tigrelnya bintang 2 juga. Sisanya belum ada. Combo Assassin 2 Scarlet Empire. Ini Empire sih kayaknya masih kurang efektif kayaknya ya. Soalnya ini Empire 1, 2, 3 ya. Empire-nya tuh ada Tigreal sama Odette yang gue masukin. Tapi kayaknya alangkah baiknya kalau bikin Guardian deh. Tapi kalau Guardian itu kalian harus 10 hero guys. Permasalahannya, soalnya kan kalian udah 6 assassin, kalian harus di plus sama Hanabi tuh biar combo Hayabusanya jalan. Nah lo, 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 nah lo. Putih, tato, 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 mati. Nah, jadi kalau kalian mau pakai combo Guardian menurut gue lebih bagus, tapi kalau Guardian yang nggak jalan itu sama aja bohong. Jadi kalian tuh harus memastikan kalian bisa dapetin ininya guys. Dapetin apa? Dapetin extra slotnya biar bisa 10 kalian. Kalau kalian nggak 10 tuh bakal susah. Nah, ini Tigreal level 3 nih. Keras dong kalau Tigreal level 3 bos. Ini jual aja guys, nggak perlu. Hanabinya sudah mau level 3 juga. Kita ada 3 bintang 3 sekarang guys ya, dengan combo ini. Kita lihat Tigreal-nya bakal sekeras apa. Waduh, lawannya magic. Lawannya magic guys, gawat guys. Ini nih yang mengerikan nih. Untung dia nggak punya Aurora guys. Ulti. Tato, 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 tato. Waduh, Odette yang ulti. Tapi kayaknya nih assassin ini emang enak sih lawan mage-nya. Soalnya dia tuh langsung pindah ke belakang. Dia cak-nya level 3 loh padahal guys ya. Jadi cak-nya level 3 ya, untung bisa kebantai sama assassin. Karena kalau misalkan match itu kan dia paling enak tuh kalau ngelawannya segerombolan gitu, kayak lawan weapon master itu enak. Tapi kalau lawan assassin itu, karena assassin itu kan suka ke belakang-belakang mereka gitu kan, mereka jadi agak sedikit kesulitan gitu ya buat nge-aim yang pasti tuh yang mana. Terus kadang-kadang Hayabusanya mau diserang tiba-tiba dia menghilang, shadow kiro gitu, jadi nyebelin banget.
Jadi di sini kita lihat ya, sinerginya itu cuma 3 ya, nggak panjang lebar. Sebetulnya gue pengen dapetin 10 hero tadi menggunakan apa namanya, Guardian awalnya. Pakainya Belric, Mino, sama Akai kalau nggak Digi gitu ya. Jadi pengen yang awalnya itu, tapi permasalahannya tuh tadi tuh keadaannya nggak memungkinkan ya, nggak memungkinkan, dan gue terpaksa langsung ganti karena Assassin ya. Dan combo yang tadi gue lihat yang bisa gue jadi adalah Empire. Jadi gue ini coba pakai satu Tigreal, lumayan buat TB di awal. Terus Scarlet itu alasannya ya buat Hayabusa sama Hanabi-nya menjadi lebih sakit gitu guys ya. Oke, jadi gitu aja video kali ini. Semoga kalian suka ya, gimana kombonya nih. Kita gue udah bikin 3 video, kombonya beda-beda. Ya, jadi itu memastikan bahwa kayaknya kombo-kombo itu masih kayak apa ya, belum ada yang terlalu overpower atau gimana ya. Magicnya juga bagus sebenarnya, tergantung lawannya lah. Jadi ini beda sama CSTD. Kalau CSTD itu kayak udah pakai assassin, pakai tank udah pasti menang. Kalau ini tuh kayak tergantung lawannya gimana, tergantung musuhnya gimana ya, itu kayak beda-beda taktiknya guys ya. Jadi kayak ada kelemahan, ada kuat lawan siapa, ada lemah lawan siapa gitu guys. Jadi gitu aja video kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa di like, subscribe channelnya, di share ke teman-teman kalian, terutama yang mau ntar nge-post Magic Chess ya di tanggal 24. Dan jangan lupa nyalain bel notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video gue berikutnya. Gue Bas Clemens, dadah.